Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini saya bersama dengan dua orang pria ganteng dan satu orang wanita cantik. Yeay, ya coba silakan diperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, mulai dari yang perempuan dulu. Kirain dari yang paling tua. Nama saya Cutesha Yunan. Saya angkatan 2015. Ya, yang paling tua katanya. Saya Ahim Saimananda, biasa dipanggil Inan, dari angkatan 2017. Oke, yang paling muda. Ya, perkenalkan, nama saya Yasin Abdiyahya, angkatan 2019. Oke, kita punya Yasin 2019, Cut 2018, dan Inan 2017 ya. Kalian bertiga adalah mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Iyalah, kan kita hari ini mau berbincang-bincang tentang programming. Jadi sebenarnya paling lama itu pengalaman belajar programming pertama kali adalah Inan ya. Betul, sudah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Kita biarkan Inan menjawab terakhir aja. Biarkan dia mengenang-enang emosi yang dia rasakan. Sama dulu, proses ya. Mengenangnya sama. Iya, betul. Jadi kita coba tanyakan dulu pada yang muda nih, Yasin. Kemudian Cut, ya. Kemudian ke Inan. Gimana nih, pengalaman kamu atau kesan kamu ketika belajar programming pertama kali? Dan kapan sih belajar programmingnya, Yasin, pertama kalinya itu? Pertama kali, ya pas baru masuk di universitas ya sih, Pak. Oke, jadi pas pertama kali kuliah. Ya, betul. Terus? Pertama belajar, awalnya pernah masuk itu kebetulan pas dari DP dan itu nggak ngerti sama sekali. Dari pertama itu. DDP itu adalah? Dasar-dasar pemrograman. Oke, dasar-dasar pemrograman. Kuliah wajib berarti ya? Iya, anak semester 1. Terus? Jadi Yasin nggak ngerti sama sekali nih. Terus? Iya, sama sekali nggak ngerti. Terus akhirnya pas di praktikum, mulai kenal sama salah satu asus tuh, baik banget, namanya Rehan Suryano. Saya sering banget nanya-nanya, kadang di kelas sering ngambilin juga, kalau di tender kan suka ketemu, suka nanya, akhirnya mulai terbentuk lah, mulai suka gitu. Tapi pas materi IPS, waktu itu saya sempat malah merasa bingung dari Yasi. Oh. Karena benar-benar susah dimengerti itu yang materi IPS. Sempat ngomong sama orang tua, Pak, ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Nggak cocok di sini. Terus orang tua nanya, kenapa? Susah, mengertinya susah. Kalau mengerti pun harus latihan yang banyak. Terus kata orang tua, karena nggak terlanjur bayar lunas, yaudah, jalani dulu satu semester. Begitu jalanin, ternyata kesananya ya mulai suka. Kesananya mulai suka. Oh, berarti kamu setelah selesai satu semester, semester kedua kamu langsung suka gitu sama pemrograman? Iya, betul. Betul, Pak. Semester satu nggak terlalu sebenarnya. Semester satu nggak terlalu sebenarnya. Tapi kita mencatat lah, Yasin ingin keluar ketika dia pertama kali belajar if else ya? Iya. Sebelumnya baik-baik saja, berkat Suryanom. Betul. Luar biasa, Suryanom. Jadi, biasa, Suryanom. Mentor yang baik itu membantu ya, Yasin ya? Buat Yasin ya? Iya, membantu, Pak. Oke. Nanti kita balik lagi ke Yasin bertanya yang lain. Sekarang kita pindah dulu ke yang tengah-tengah. Ya, gimana ini? Kalau Cut, pengalamannya. Gimana? Pengalamannya waktu pertama kali belajar, sama seperti Yasin. Susah pasti. Yasin mau keluarnya ketika belajar if else, saya mau keluar dari awal masuk. Oh, mau keluar dari awal masuk. Sudah bersemangat, mau keluar. Ayo cepat, kita selesaikan 1-2 semester ini lalu keluar. Gitu. Oh. Oke, okay. Tapi kalau kamu keluarnya setelah 2 semester? Oh, enggak. Saya pengen keluarnya waktu di awal aja. Oh, tapi setelah tetap pengen melewati 2 semester keluar dulu. Dari sini. Oh, oke. Okay. Iya kan, mau enggak mau. Menunggu pembukaan mahasiswa baru. Karena mau tidak mau harus belajar, terus susah, jadinya pasti belajar. Ya udah, saya paksakan diri saya untuk belajar. Terus ternyata bisa. Jadi, nggak jadi pengen keluar.
Orang udah bisa ngapain keluar? Kalau Jud berarti ceritanya adalah nggak bisa dari awal, terus maksain diri belajar, terus jadi bisa. Berarti nanti cerita menariknya adalah gimana itu cara maksain diri biar belajar. Kalau Yasin gimana caranya dia bisa melewati if else yang mengerikan itu. Kita pindah ke yang paling tua. Gimana ini, kakak? Oke, ya. Jadi pengalaman pertama saya belajar bahasa pemrograman sama seperti yang lain dari kuliah dasar-dasar pemrograman di Universitas RC. Saya nggak punya, apa namanya, belum pernah belajar sama sekali tentang pemrograman, jadi masuk ke dasar-dasar pemrograman benar-benar zero knowledge tentang programming. Untuk pertemuan-pertemuan awal itu masih sangat mudah karena hanya dilatih problem solving skills-nya. Untuk 2-3 minggu pertama itu saya bisa mengikuti kuliah dengan sangat baik. Namun stuck pertama saya sama seperti Yasin di if else, cuman tapi saya nggak pernah kepikiran untuk keluar dari RC. Itu tidak pernah terlintas di pikiran saya. Ya, ada banyak juga momen-momen di mana saya mendapatkan kesulitan, dan ada juga momen yang saya beranggapan bahwa saya bisa melakukan ini dan ini cukup mudah. Yang membuat Kak Inan terus maju itu hanya konsistensi ya, persistence. Ya, betul, konsisten. Jadi di kepalanya itu mikirnya apa? Saya harus bisa, saya harus lulus, atau apa sih drivernya itu? Yang ngedrive saya, apa ya, saya hanya menjalankannya aja sih, karena saya belum pernah benar-benar merasa sangat terpuruk atau tidak bisa melakukan apa-apa, jadi saya tetap bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Wow, itu kata kunci itu, kata kuncinya menarik itu. Merasa terpuruk ya, jadi kalau Kak Inan belum pernah merasa terpuruk? Belum. Dari awal sampai sekarang nih, sekarang berarti sudah semester 6. Oh, mau masuk semester 7 ya? Iya, mau masuk semester 7. Nggak pernah merasa terburuk sama sekali tentang programming? Nggak. Masya Allah. Oke, kalau Cut berarti dia merasa terpuruk ketika belajar pertama kali dong? Iya. Wah. Jadi terpuruknya itu gara-gara apa sebenarnya? Karena kok susah, kok saya nggak ngerti, kok kelihatannya yang lain bisa aja gitu. Ini apa yang harus diketik, kenapa dia kayak gini? Perasaan itu muncul gara-gara apa? Apakah karena kurang contoh atau karena memang shock aja kira-kira nih? Shock aja sih. Shock aja ya? Soalnya kan setelah itu bisa, lebih sombong. Oh, jadi benar juga ya. Jadi memang karena shock ya. Jadi berarti keberhasilannya Cut adalah menetralisir rasa shock itu tadi. Benar ya? Betul. Itu caranya gimana? Gak tahu cara menetralisirnya gimana. Soalnya kayak seiring berjalannya waktu jadi gak terlalu shock lagi. Dan karena melihat yang lain bisa kan, ya udahlah belajar aja biar bisa juga, ngapain melo-melo, sedih, nangis, oh gak bisa gitu kan, mendingan ya udah dipelajarin aja biar bisa. Tapi emang ada momen-momen itu melo-melo, sedih, nangis? Oh iya, jelas. Oh iya, jelas. Masih itu Pak, masih kebawa suasana sedih, kok saya gagal masuk PTN kok. Jadi melo-melonya itu bertumpuk-tumpuk emosinya ya, bukan hanya karena programming, tapi juga karena merasa gagal ujian yang lain. Betul. Tapi kemudian itu dinetralisir dan konsisten belajar. Terus akhirnya Cut merasa bisa. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi ini tengah-tengah nih. Ternyata kita bisa punya yang batas paling atasnya itu Inan, kakak Inan yang bilang, "Wih, saya mah tidak pernah merasa terpuruk nih. Sorry-sorry aja." Nanti kita tanya Kak Inan, apa sih sebenarnya yang membuat dia bisa merasa tidak pernah terpuruk? Sementara kita juga punya Cut yang merasa terpuruk. Dan emosinya juga, dia menyadari ada emosi dari pengalaman sebelumnya, tapi kemudian konsisten dan terus bisa maju. Nah, sekarang kalau Yasin, terpuruknya pas ketemu if else. Jadi kenapa tuh? Kalau yang materi-materi sebelumnya, karena masih belajar tipe data, masih mudah dimengerti. Cuman begitu mas if else, butuh logika yang kuat kalau menurut saya. Jadi kadang bawahnya begini, tapi nggak sesuai gitu loh sama hasilnya. Contoh-contoh, iya. Saya kasih contoh. Misalnya, saya mau, apa namanya, saya nampilin
kolom saya satu itu atap ganjil, tapi ternyata outputnya nggak muncul, begitu loh. Oh gitu. Jadi ekspektasi kamu, padahal kamu yakin kamu sudah benar, ternyata tidak terbukti ya? Iya. Nah, di situ kamu juga merasa shock berarti dong? Iya. Tapi kamu juga merasa bodoh juga berarti dong? Betul. Oh. Jadi ada kombinasi merasa bodoh karena kok saya nggak bisa, dan kemudian ada rasa shock juga. Ini kok iya, soalnya shocknya juga gara-gara teman yang lain, kok gampang banget ngertinya, gitu loh. Ada tekanan dari situ juga, tapi saya sendiri masih nggak bisa. Tapi begitu akhirnya latihan-latihan terus, waktu itu belajarnya ini, sering-sering dikasih soal sama asus yang tadi. Sama Suryanom? Iya, sama Kak Rehan. Kak Rehan itu jadi membimbing Yasin gimana caranya? Ini kita perlu mencetak banyak Rehan Suryanom berarti ya? Luar biasa. Iya. Coba-coba ceritakan, gimana sih peranan Rehan itu terhadap kehidupan programming Yasin? Biasanya kalau misalnya ada tugas tuh, saya kan ada yang masih ya, namanya masih baru, nggak paham. Tapi dia nanya, pas nanya, Kak Rehan itu nggak langsung ngasal jawabannya. Dia kayak ngasal dulu, lu mau ngapain niatnya gitu loh. Begitu niatnya mau ngapain, terus jelasin suruh buat kayak nulis runtutan-runtutan, apa yang harus dikerjain terlebih dahulu, gitu. Terus tadi cek tuh, saya buat kertas, isinya urutan-urutan pengerjaan, saya foto, terus dicek sama Kak Rehan, terus dia benerin, oh ini salah nih, harusnya nggak begini. Yasin diaktif untuk problem solving dong secara nggak langsung ya? Dan iya. Berpikir secara terstruktur. Karena emang disuruh buat kayak runtutan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Untungnya Kak Rehan Suryanom laki-laki ya, jadi Yasin nggak bisa manja-manja. Ih kakak begitu, aku kan pengen jawabannya aja. Nggak bisa gitu ya Yasin. Iya, nggak bisa. Tapi untung Yasin rajin mencoba. Good job. Iya. Oh. Masuknya rajin. Tapi tadi kita lihat dari ceritanya Cut sama ceritanya Yasin, mereka berdua pernah membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Gitu kan, emosinya ada dua. Kalau Ciasin tadi merasa bahwa kok temannya bisa, saya nggak bisa. Teman-teman saya bisa, tapi saya nggak ngerti. Tapi terus ada juga emosi, kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Begitu ya, Cut? Ya, betul. Kalau kakak yang superior ini gimana nih, Kak Inan? Kalau saya sih nggak pernah membandingkan diri saya sama yang lain sih. Jadi lebih fokus ke diri saya sendiri. Mungkin yang lain yang menjadikan saya perbandingan mungkin. Kita kasih kesempatan. Ya gitulah. Kalau Cut, kamu kenapa tiba-tiba berpikir, kenapa kamu tergoda untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, dengan teman-teman yang lain? Kenapa ya? Mungkin karena kan proses belajarnya di kelas sama-sama. Terus ngeliat ke kanan, wih, kok dia udah? Ngeliat ke kiri, kok dia udah? Gitu. Saya masih nggak tahu saya harus ngetik apa ini, kenapa mereka kayak terlihatnya lancar gitu. Padahal sih kalau diinget-inget ya mereka mungkin nggak ngerti juga, cuma diikutin aja apa tuh yang dimaksud, dosen tulis aja gitu. Berarti yang mendorong kamu itu karena lingkungan ya, dan kebetulan aja kamu observan. Ya betul. Kalau Yasin, yang mendorong kamu untuk membandingkan diri dengan orang lain, dengan teman-teman itu apa? Sama kayak Cut. Oh, sama kayak Cut. Karena lingkungan. Iya. Bukan kamu observan. Berarti sekarang kita harus balikin nih. Jadi kalau buat kakak superior, Kak Inan nih, kenapa nih Kak Inan bisa mengatasi dorongan untuk membandingkan diri? Padahal lingkungan belajarnya kurang lebih sama antara Kak Inan, Cut, sama Yasin. Mungkin saya punya kemampuan untuk fokus terhadap diri saya sendiri yang lebih baik dari yang lain mungkin ya. Atau saya sedikit narsistik mungkin bisa dibilang begitu. Jadi saya bisa ignore sekitar saya yang nanya-nanya atau saya lihat monitor teman-teman sekalian gitu. Saya jadi bisa berfokus sama satu monitor yang saya punya dan atau misalnya yang sedang dijelaskan sama asdos atau dosen. Seperti itu. Jadi memang lebih cenderung untuk melihat within, bukan outside ya? Betul. Dan lucu juga Kak Inan ini menyebutkan bahwa saya narsistik gitu tadi katanya.
Tapi ini narsistiknya sepertinya high functional narsistik yang tidak mengganggu orang lain. Good job, Kak Inan. Mau nambahin apa, Kak? Silakan. Mungkin salah satu yang bikin saya bisa fokus atau narsistik tidak melihat dengan orang lain sih mungkin karena saya dari kecil sering main game juga ya. Jadi untuk berfokus tuh mudah banget gitu kan. Kalau anak kecil dulu punya konsol tuh dibawa-bawa ke mall gitu kan. Jadi sering sekali ignore sekitarnya untuk fokus sama konsol kita sendiri, sama game kita sendiri. Ya untungnya bisa kebawa sampai saya kuliah saat belajar pemrograman gitu. Terlatih semenjak dini. Kalau tadi yang membuat Kak Cut terus-terusan konsisten belajar itu apa ya, Kak? Keinginan untuk bertahan hidup. Keinginan untuk bertahan hidup di sana. Survival. Iya, survival aja sih maksudnya. Maksudnya apa kan, bertahan hidup? Kan setidak-tidaknya dari rencana awal saya untuk meninggalkan FTI setelah 2 tahun, setelah 2 semester, kan setidaknya saya berarti harus bertahan selama 2 semester itu. Jadinya saya mau bertahan dengan baik gitu. Nggak yang mentang-mentang saya cuman maunya abis ini cabut, ya udahlah, seadanya aja lah, gimana lah gitu. Nggak, saya pengennya bertahan dengan baik, saya pengennya ada di posisi yang baik gitu. Oke, okay. Ini kalau kayak lagu, I will not go down without a fight ya. Iya gitu. Nah ya fight aja lah dulu, benar. Tapi nggak jadi sebentar. Tenang aja guys, kalian yang masuk dan berpikir akan meninggalkan, cepetan nanti jadi tidak bisa meninggalkannya. Kalau Yasin, yang mendorong Yasin untuk terus konsisten belajar itu apa? Kan rajin nih, rajin pasti ada drivernya nih. Proposal sih sebenarnya Pak, karena masih dijajakin juga. Cuma waktu itu karena ada terlalu lunas, akhirnya ya saya jalanin, tapi ya sama kayak kacau, nggak mau sekedar melewati satu semester itu percuma. Jadi terus berlatih, terus juga didukung teman-teman lingkungan yang cocok menurut saya. Sejak semester 1 saya udah buat kayak kelompok belajar 5 orang, itu yang apa namanya ya, cukup memotivasi saya buat maju sih, buat bisa. Kelompok belajar ya, jadi Yasin juga sama seperti Kak Cut, dan ada teman yang memotivasi kelompok belajar. Iya. Ini kelompok belajar membantunya sejauh apa? Lingkungan positif ya. Coba ceritakan pengaruh dari teman-teman kelompok ini. Kalau pengaruhnya mungkin karena selalu tugas kan juga nge-prep tadi ya. Jadi misalnya habis selesai tugas, kayak bahas aja itu berlima Pak. Dibahas kadang ke perpus, bahas tugas yang udah dikumpulin, terus kita bahas lagi bareng-bareng. Oh misalnya ternyata ada yang lebih mudah nih bagi yang satu orang misalnya. Jadi kita bisa tahu bahwa cara kita ini ternyata masih ada yang bisa lebih mudah untuk mengerjakan permasalahan di perbincangan itu. Wow, jadi dalam belajar kelompok itu Yasin belajar menganalisis soal dan menganalisis jawaban, terus mencari alternatif jawaban. Iya, betul. Wow, itu proses belajar yang sangat luar biasa. Coba, kalau sekarang yang Kak Cut nih, yang juga punya observasi dan sepertinya sosialnya juga ada. Ada iya. Teman kelompok nggak waktu itu? Waktu semester 1, ya pernah belajar bareng gitu kan, biasanya di rumah teman. Biasanya sih di rumah teman ya, teman bareng-bareng, rame-rame, belajar, coding. Tapi bukan tidak seperti Yasin yang menjadi lingkungan positif, saya menemukannya menjadi lingkungan yang tidak terlalu positif. Karena setelah itu, beberapa minggu kemudian nilainya keluar, oh saya dapat 0! Terdeteksi melakukan plagiarisme. Wow! Saya langsung cut off lingkungannya. Gak, saya gak mau ke sana lagi, nanti kacau gitu. Kalau Yasin sekarang teman kelompoknya masih berjalan kan ya? Pak, masih belajar kelompoknya. Masih berjalan. Oke, kalau masih. Luar biasa. Kalau Kak Cut kan jadi tadi teman yang buruk sudah ditinggalkan. Sampai sekarang masih ditinggalkan? Nggak ditinggalkan juga. Maksudnya ya tetap berteman, cuman... Oh iya, maksudnya tidak terbawa dengan alur kehidupan mereka ya? Iya. Tapi membentuk kelompok belajar baru atau kelompok main baru kah? Iya, membentuk kelompok main baru yang lebih positif. Lebih positif. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa teman itu penting dan... Gimana caranya kita mengontrol teman-teman kita, mengontrol diri kita agar tidak terbawa negatif dari teman-teman kita juga penting ya. Kalau Kak Inan gimana nih?
Hubungan sosial nih, coba kita lihat ya. Mungkin teman-teman angkatan 2017, teman-teman saya yang lain mungkin punya juga ya, apa kelompok belajar, terus mungkin itu merupakan hal yang sangat common untuk teman-teman anak FTI, cuman saya nggak punya kelompok belajar atau teman belajar, jadi saat saya ikut kuliah DDP itu, jadi kebanyakan saya mengerjakan soal atau tugas-tugas itu sendiri, gitu. Solo fighter. Ini pilihan kalimatnya menarik loh. Kak Inan bilang tidak punya. Ini tidak punya itu memilih untuk tidak punya atau memang nggak diajak jangan-jangan? Ya mungkin saya nggak diajak, cuman ya tidak terlalu berpengaruh juga untuk saya gitu. Otomatis dua-duanya nih ya? Ya mungkin ada yang beberapa orang mengajak, cuman saya kurang peka, jadi ya sudah gitu. Oke. Ini sekarang jadi labelnya banyak ke Kak Inan ya. Narsistik, solo fighter, dan kurang peka, saudara-saudara. Tapi ternyata dia sukses. Ternyata saya beruntung berarti. Kan kalian waktu dulu belajar itu tatap muka ya. Kalau sekarang kan mahasiswanya akan belajar online nih. Mm-hmm. Kira-kira tantangan buat mereka kayak gimana ya? Atau jadi solo fighter semua berarti. Jadi solo fighter semua. Kalau saya sih melihat itu sebagai hal yang positif itu. Sebagai hal yang positif, coba jabarkan. Ya, jadi seperti yang tadi pengalaman Cut dan Yasin yang melihat-lihat temennya karena kita online, jadi itu harusnya berkurang kan. Jadi harusnya lebih bisa fokus terhadap dirinya sendiri gitu. Tapi tergantung orangnya juga sih. Oke, terus apalagi pendapat Kak Inan tentang kondisi online, belajar programming online? Karena kondisi seperti saya itu cukup langka, jadi bisa saja ini sangat mempengaruhi teman-teman yang baru masuk nanti. Ya, kuncinya apa ya, mungkin lebih ya berlatih untuk fokus sama diri sendiri aja dulu mungkin. Dan kemampuan problem solvingnya mungkin sering-sering dilatih. Oke, kita ke Yasin yang muda. Gimana nih Yasin kira-kira dengan belajar programming online? Menurut Yasin tantangannya akan sama nggak nih? Ada kesan nggak? Apa ada pesan gitu buat mahasiswa baru? Mungkin buat adik-adik mahasiswa baru yang baru masuk dan menjalani kuliah online, terutama di dasar-dasar pemrograman, mengalami kesulitan-kesulitan di awal, wajar. Apalagi kan ini online. Kita aja, saya dengan Kacu tentunya yang menjalani kuliah tatap muka pun masih kadang kesulitan. Tapi gimana caranya kalian bisa mempelajari itu lebih dalam dan lebih mandiri gitu loh. Kata kuncinya lebih dalam dan mandiri. Menurut Kak Cut, dengan pendekatan yang sekarang nih, karena semester depan harus online nih, mahasiswa baru, kira-kira mereka akan mendapatkan tantangan kayak gimana ya? Bedanya tuh apa? Bedanya mungkin bimbingannya sedikit berkurang. Karena kalau dulu kan ada asistennya, terus dosennya juga langsung. Kalau nggak ngerti bisa langsung panggil gitu kan, tinggal manggil-manggil aja gimana gitu. Kalau sekarang kan berarti mau gak mau harus belajar mandiri lebih banyak. Terus, tapi ya itu tadi sama kayak yang udah dibilang, positifnya mungkin jadi bisa lebih fokus. Jadi, kalau kita menyebutkan kata belajar, itu artinya apa sih kalau buat Kak Cut? Belajar programming tuh ngapain sih sebenarnya? Belajar programming itu... Kita gak bicara konten ya, kita bicara melakukan apa sebenarnya ketika lagi belajar programming itu? Melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Berarti ngerjain soal? Iya, ngerjain soal. Berarti maksudnya Kak Cut ketika bilang, ya rajin belajar, itu maksudnya, ya ngerjain banyak soal lah, coba sendiri, gitu bukan? Iya, gitu. Kira-kira begitu. Ngerjain banyak soal sendiri, cari contoh, yang paling gampang sih kayaknya cari contoh dulu ya. Jadi kalau kita udah lihat contohnya, terus bikin lagi, gimana sih versinya kita gitu. Cari contoh, terus cari solusi, alternatif solusi lain berdasarkan pemikiran kita. Wow, itu proses desain. Kalau Yasin belajar itu, kalau dari contoh yang tadi, sepertinya itu yang dilakukan sama Kak Suryonom ya, Kak Rehan, yep. Memberikan banyak soal, terus membiarkan Yasin mencoba menjawabnya. Iya, betul. Gitu, Pak. Kalau Yasin, jadi kalau buat Yasin belajar itu artinya apa? Kalau belajar programming itu kayak gimana sih? Ngapain sebenarnya? Ya, mungkin sama enak juga. Apa namanya, menyelesaikan permasalahan dengan melakukan coding. Dengan melakukan coding. Jadi harus aksi.
harus ada problem, harus ada proses berpikir, harus ada praktek. Kayaknya Kak Inan juga setuju ya. Belajar programming menurut saya mungkin mirip-mirip sama yang lain, yaitu menyelesaikan masalah menggunakan bantuan bahasa pemrograman. Singkatnya seperti itu. Bisa nggak belajar pemrograman tanpa menyelesaikan masalah? Bisa nggak belajar pemrograman tanpa menyelesaikan masalah? Kalau saya mungkin yang sudah punya pengalaman dasar-dasar pemrograman bisa. Jadi saya bisa mempelajari sintaks suatu bahasa pemrograman atau desain-desain pemrograman tanpa menyelesaikan suatu masalah. Kalau untuk baru-baru atau awal sih lebih enak ada masalahnya. Jadi kita kelihatan apa yang kita lakukan gitu dengan bahasa pemrograman ini. Kayak terlihat gitu, masalah yang kita punya dibantu sama bahasa pemrograman yang kita pelajari. Jadi mau gak mau memang harus nyari soal yang banyak ya. Dan harus belajar untuk soal. Coba Kak Inan jelasin, tadi kan Kak Inan sering menyebutkan tentang problem solving. Itu apa sih sebenarnya? Cie. Problem solving itu bahasa Inggris. Kalau kita translate berarti memecahkan suatu masalah. Jadi kita berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Contoh deh, contoh. Contoh kita kalau yang di apa di saat mau mulai ke kuliah DDP tuh biasanya kita diberi masalah tuh yang sangat terkenal tuh perahu yang ada apa namanya ada singa, domba dan apa tuh satu lagi dan harus diseberangkan. Itu kan kita harus berpikir gimana caranya tiga-tiganya itu berhasil nyebrang dan ada kayak batasan-batasan tersendiri seperti domba nggak boleh sama apa sama serigala tinggal sendirian karena nanti dimakan seperti itu. Jadi problem solving itu adalah proses bagaimana caranya kita bisa mengerti masalah dan kemudian menawarkan solusi atas masalah tersebut ya. Nah iya betul. Kalau misalnya menatap lagi diri kalian yang masih muda, cie, kayak udah tua. Kira-kira kalian akan memberikan pesan apa untuk diri kalian yang mas yang lebih muda? Boleh yang muda dulu. Hey. Mikir dulu, boleh nggak mikir dulu? Yasin, gimana? Saya sih, mungkin kalau misalnya saya bisa balik ke masa di mana saya semester 1, ada pesan sih buat adik-adik, ya misalnya kalian merasa tidak cocok, coba terus kembangin lagi diri kalian, coba cari teman-teman yang bisa membantu kalian atau mungkin dekatin kelas-kelas yang mungkin bisa membantu kalian dalam beradaptasi di FTI. Karena kalau bagi saya sendiri, kalau hanya berjuang sendirian itu pada saat itu mungkin bakal sulit sih. Karena saya termasuk yang terbantu sama lingkungan. Support sistemnya dibutuhkan. Oke, kalau Kak Cut? Saya sih kalau bisa memberikan pesan untuk saya di masa lalu, udah tenang aja, belajarnya pelan-pelan aja, tenang aja, nggak usah stres, nggak usah pusing, tenang aja. Semuanya pasti akan baik-baik saja nanti. Kalau Kak Cut fokusnya adalah memberikan support emotional support ya untuk diri Kak Cut di masa lalu. Kalau Yasin, fokus ke environment, kamu butuh environment dan kamu tahu itu. Jadi coba disiapkan. Nah, kalau kak narsistik gimana nih kakak? Oh, saya bisa ngasih pesan ke diri saya waktu semester 1, mungkin paling saya katain sih, yalah gitu aja gak bisa gitu. Lama banget mikirnya gitu. Tandanya beda ya. Gitulah. Oke, untuk yang menonton, ini kebetulan mereka bertiga agak anomali nih. Beberapa wawancara sebelumnya itu ada yang bilang dia baru mulai mencintai programming dan baru mulai bisa move on itu sekitar 2-2.5 tahun. Iya kan? Kalian nonton semua. Tapi ini mereka semua berhasil untuk move on dan belajar mencintai programming itu pada semester pertama ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita final, ada kata-kata penghabisan dari masing-masing? Belajar programming awal tuh cuman gini doang kok, gini doang. Nanti tuh, aduh, nanti dipikirin nanti lah. Cuman awal tuh tahan-tahanin ya, nanti berasa begonya kok pas udah semester 4, semester 5, kayak katainan kan, ya gitu aja. Bisa, lama banget mikirnya gitu. Jadi awal-awal tuh emang terasa susah, cuman nanti lebih susah lagi. Jadi tenang aja. Ya betul itu. Kalau pesan dari saya sih untuk yang
baru masuk, jangan takut, jangan khawatir. Tidak paham suatu masalah atau bahasa pemrograman, terutama bahasa pemrograman ini tuh suatu hal yang biasa saja gitu. Kalau boleh jujur, saya sendiri itu waktu menyelesaikan kuliah DDP itu bisa dibilang materinya tuh lupa-lupa ingat. Jadi waktu pertama kali itu belajarnya sangat susah. Ketika saya menjadi STO asli, di itu mulai saya mengulang kembali pelajarannya karena harus di adik yang baru masuk. Nah, disitulah saya baru merasa sangat-sangat paham atau bisa sama apa namanya bahasa pemrograman. Jadi pas tahun berikutnya ternyata baru mulai-mulai ya? Iya betul, mulai-mulai paham dan sangat-sangat mengerti gitu. Karena terjadi pengulangan gitu setelah kuliah yang pertama kali baru benar-benar nol belajar. Berarti ngulang mata kuliah juga biasa aja kali ya, gitu ya? Pertanyaannya jadi berat. Ya, Kak Yasin. Dek dong, dek. Jadinya dek dong. Benar sih, udah diupapin juga. Mungkin buat kalian yang pertama kali belajar programming dari nol, kesulitan itu mungkin hal yang wajar. Tapi gimana tergantung kalian buat mengatasin kesulitan itu. Karena yang merasa kesulitan juga saya yakin bukan cuma kalian. Bisa jadi setengah dari teman-teman kalian pun merasakan hal yang sama. Merasakan kesulitan ketika belajar pemrograman dari nol, dari sama sekali nggak tahu, itu wajar sih. Kamu nggak sendirian, banyak yang kayak gitu. Yeay, kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih banyak, kita dadah-dadah dulu. Yeay, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.